Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para subscriber semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini merupakan lama saya tak berbicara di YouTube. Nah, untuk sekarang saya ingin mengklarifikasi. Yang pertama, saya ingin mengklarifikasi tentang trending topic 1. Yang kedua juga, saya bukannya tidak mau ngeplong-ngeplong lagi dan bukan tidak mau menyapa para subscriber semua. Terus terang, faktor yang pertamanya kemarin saya sibuk di bangunan. Terus terang saya di sini kemarin itu sibuk di pekerjaan bangunan untuk bengkel atau memperluas bengkel. Yang alhamdulillah sampai sekarang mungkin baru selesai sekitar 70-80% lah. Baru selesai sampai di situ dan masih tetap berjalan karena kesibukan itulah mungkin saya jarang nge-vlog, jarang nongol di channel M18 Trukoksok, hanya admin aja yang bicara segala macamnya. Nah, yang kedua saya mau mengklarifikasi tentang trending topic 1. Jadi awalnya gini kan. Itu mobil tadinya saya bikin untuk pengganti trending topic 1, emang awalnya itu tadinya. Nah, pada suatu hari Selasa, tanggalnya sih kurang paham, hari Selasa ada orang di sini mau modifikasi mobil. Dia ngobrol-ngobrol dan kemudian dia melihat trending topic 1 yang ada di bengkel. Nah, dia nanya, itu tahun berapa, itu mau dijual berapa, itu nggak dijual, kata saya kan gitu. Nah, anaknya yaitu bos Uji gitu kan, orang Bandung, bilang kalau dikeluarin mau berapa. Nah, saya itu awalnya bercandaan, ya udahlah kalau 285 saya jual gitu kan, bercandaan itu. Saya pikir itu nggak berani dia kan, 285 untuk tahun 2010. Paling bagus-bagusnya itu di angka 25 lah, 25, 24 oke masih masuk. Tapi kan ini selisihnya udah 35 juta tahun 2010 dari harga standar. Nah, di situ saya udah yakin nggak bakal berani 285, 2010 gitu kan. Cuman itu emang barangnya masih antik, kilometernya aja masih berapa? 140.000 2010 itu. Jadi semua masih ori. Semua belum dibuka mesin, belum dibuka segala macam. Udah benar-benar saya cek gitu. Nah, setelah hari Selasa pembicaraan mereka pada pulang untuk memodifikasi juga belum jadi. Dia hari Kamisnya itu dia datang. Jumat, berarti 3 hari. Hari Jumatnya dia datang dan menanyakan lagi tentang mobil itulah. Saya nggak jual itu, kemarin kan bilang katanya mau jual 85 kata tuh orangnya. Nah, kenapa nggak profesional gitu kan? Nah, di situ saya nggak enak juga, itu mungkin tentang apa ya, sosok omongan saya itu bisa dikatakan ya nggak bener kalau itu cuma hoax misalkan. Nah, terpaksa di situ saya lepas. Dia tak nawar 1.000 rupiah pun dia benar-benar langsung bayar 285 juta. Dalam hati kecil saya itu sayang sekali, soalnya saya cari-cari udah 1 bulanan ini yang nemu kilometernya di bawah susah, yang benar-benar mulus itu susah. Nah, kebetulan juga kan saya terus terang lagi melakukan pembangunan, ya mungkin uangnya juga saya maklum, saya bukan sultan, bukan orang yang banyak uang. Ya mungkin keterbatasan saya gunakan juga sebagian untuk menyelesaikan pembangunan. Nah, di situ klarifikasinya mungkin untuk saat ini ke depan insya Allah saya udah fokus lagi konten-konten segala macam. Maaf sekali kalau kemarin saya sekitar 2 bulanan Juli Agustus itu saya benar-benar fokus mengerjakan bangunan supaya cepat selesai dan penghematan lah. Jadi kalau misalkan kita turun tangan, kita standby di lapangan itu pekerjaannya bisa lebih cepat dan alhamdulillah kurang lebih 2 bulanan ini udah mau selesai dan ke depan insya Allah kita bisa menampung 35 unit untuk modifikasi dan bak baru gitu.
Gitu dulu mungkin dari saya. Maaf apabila saya tidak fokus di YouTube, tidak segala macam, mohon pengertiannya. Insya Allah ke depan saya fokus lagi. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. I just wanna be happy, happy tonight. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. We all know that it's a lie. Now I'm